Selanjutnya, saudara terdakwa Mario, atas keterangan saksi Rudi, apakah ada yang tidak benar? Dibuka aja, saudara, biar jelas. Ada yang mulia, di saat setelah security ngomong jangan main hakim sendiri, saya menyampaikan ke saksi N, saya bilang, ya udah, ayo sekarang ke rumah sakit. Itu. Ya. Saya tidak mendengar yang mulia. Saya tidak mendengar yang mulia ya. Karena saat itu saya fokus ke David. Ya udah nanti. Itu satu dulu, sebentar. Satu, terus ada dua. Itu aja yang mulia. Itu saja. Namun jadi saya saudara juga tetap pada keterangan saudara bahwa saudara tidak mendengar. Ya. Namun saya juga. Ya. Kalau yang untuk si saksi Rudi. Ya. Saya mengapresiasi tentang yang tadi keterangan yang diberikan bahwasannya saya ini sempat meminta untuk enggak gini, yang tidak benar. Yang itu kan benar, baik. Yang tidak benar. Ada enggak kesaksian dari saksi yang sudah diberikan tadi yang tidak benar? Itu yang mulia yang tadi. Iya. Yang perihal yang saya minta ke rumah sakit menggunakan mobil saya. Oh, saudara nyampaikan bahwa menawarkan ke rumah sakit pakai mobil saudara. Yap. Kepada saksi N. Saya di situ ngomongnya teriak. Enggak, saudara, kepada saksi Rudi. Ke di situ kan ada saksi R, ada saksi N. Enggak, yang ini loh, keterangannya kepada saksi Rudi. Saudara menawarkan ya, ada menawarkan. Menawarkan yang saudara tujukan kepada kedua ini. Semua orang yang ada di situ yang. Oh, itu. Dan itu saya ngomongnya dengan baik, suara yang keras yang mulia. Itu saja. Baik. Saudara mendengar? Tidak. Tidak. Tetap pada keterangan saudara ya. Tetap. Itu. Saudara terdakwa Sen. Izin Majelis Hakim yang mulia dan serta Ibu Bapak Jaksa yang terhormat dan Ibu Bapak Saksi yang dikasihi dalam Tuhan. Saya ingin mengatakan saya keberatan setelah mendengar kesaksian dari saudara saksi. Yang keberatan yang mana? Ya, sebentar yang mulia izin. Dan saya ingin meluruskan sedikit bahwa pada malam itu saya sudah mencoba menghentikan Mario dengan mulai dari perkataan dan tindakan. Sebelum ibu itu ibu nanti sebentar, nanti saudara punya kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan keterangan. Yang dari ya, saksi Nil, yang tidak benar yang mana? Yang tidak benar yang mulia. Untuk mengenai, lebih tepatnya untuk mengenai menolong yang mulia. Karena pada saat itu saya ikut menolong. Jadi pada saat Ibu N ini datang dari rumahnya. Gini, saudara ikut menolong. Iya yang mulia. Jadi pada saat Ibu ini datang dari rumahnya itu, dia dengan wajah histeris, takut, sedih, menghampiri kami. Lalu mengatakan, kalian siapa gitu kan. Mario emang mau menolong, cuman Ibu itu mengatakan, don't touch sebanyak tiga kali. Lalu saya menolong ya, ibu. Saudara menolong. Ya, menolong David. Ibu ini mengatakan, don't touch. Gak apa-apa ibu, saya bantu. Ya, nanti keterangan saudara. Ya. Nanti, sebentar, perhatikan apa yang saya sampaikan. Baik. Nanti saudara punya kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan keterangan. Ya. Yang penting ini kan saudara menolong, tapi ini saksi mengatakan tidak tahu. Tidak memperhatikan. Membawa ke mobil kan, maksudnya gimana sih? Yang membawa gini, ke mobil. Tadi si terdakwa yang mengatakan bahwa dia ikut menolong. Menolong yang membawa ke mobil. Menolong kebawa ke mobil. Iya. Yang pada saat itu ibu masih nggak, fokus saudara, pada David. Sebentar, saudara ikut menolong bawa ke mobil. Iya, nah, yang mulia. Saya nggak ngelihat itu. Karena jadi, saya kan mundur dari David tuh. Jadi mundur. Gini, si saksi tidak perhatikan, tidak melihat. Tidak melihat ya. Ternyata direkonstruksi kan ada, saya baru tahu di situ. Tahunya direkonstruksi gitu loh. Ya itu hak saudara enggak apa-apa. Tapi saksi, saudara tidak perhatikan atau tidak melihat? Tidak perhatikan, karena kan saya mundur. Karena mundur dia bopong itu. Iya, baik. Mau diganti security itu ngambil David kan. Ya. Betul. Ada lagi? Ada yang mulia, karena pada saat itu saksi Rudi pas saya keluar dari mobil mengatakan tutup pintunya. Iya, saya tutup baru mobil tidak, jalan. Coba pelan-pelan. Biar saksinya tahu. Iya, jadi pada saat itu kan kondisi sudah ricu ya, yang mulia. Di situ Bapak Rudi dan saksi ibu
itu hanya fokus untuk menolong David. Jadi saya sempat, Bapak Rudi ini mengatakan kepada saya, tutup mobil kamu keluar, tutup mobil dan mobil jalan. Dan yang kedua yang mulia, mengenai melarikan diri yang mulia terhadap mobil. Saya ingin menegaskan yang mulia, pada saat itu saya tidak ingin melarikan diri yang mulia. Karena pada saat itu saya sebentar. Saksi tidak ada mengatakan melarikan diri. Ya, cuma mulia. Mobilnya itu dibawa keluar. Ya, jangan keluar itu loh. Jangan ya, ditambah-tambah. Saksi tidak ada mengatakan melarikan diri. Ada yang mulia di BAP yang mulia. Di yang saksi di sini, keterangan saksi ada keterangan yang di persidangan. Baik, baik, baik. Ya, terus dari keterangan yang disampaikan tadi, yang tidak benar yang mana? Ya, yang mulia. Yang mengenai melarikan diri serta bermain gitar yang mulia. Oh, tidak benar kalau saudara bermain gitar. Benar yang mulia, cuman ada yang perlu sedikit dijelaskan, cuman saya hanya menyampaikan itu saja terlebih dahulu yang mulia. Maksud saudara seperti apa? Yang mengenai main gitar yang mulia, pada saat itu saya sudah pusing mulia, saya bingung. Ya. Dan saya nanti saudara bisa sampaikan di pada saat waktu ya, baik, yang mulia. Terima kasih banyak itu ya. Ya. Gitu ya. Baik yang mulia. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi atas keterangan yang diberikan. Terima kasih kepada Pak Rudi. Sama-sama yang mulia Natalia. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.